Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Hari secara resmi membuka pelatihan juru sembelih halal dan teknis asah bilas. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI yang digelar DPD Juleha Kabupaten Muaro Jambi Angkatan Ketiga tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Hari resmi membuka pelatihan juru sembelih halal dan teknis asah bilas SKKNI DPD Juleha Kabupaten Muaro Jambi Angkatan Ketiga. Bertempat di Kampus Kedokteran Unama Jambi pada Sabtu 14 September 2024. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan sangat mendukung kegiatan yang diikuti pengurus Juleha dari provinsi dan kabupaten kota itu. Sebab ini penting dilakukan agar masyarakat dapat mengamalkan ajaran Islam dengan benar, khususnya dalam memotong dan menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Kegiatan ini juga dianggap sebagai bekal penting bagi seluruh peserta, terutama bagi mereka yang memiliki profesi sebagai juru sembelih, karena kegiatan ini merupakan bagian dari pekerjaan Juleha. Hari penuh berkah ini, kita tentu bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semakin hari semakin kita dibimbing, dituntun untuk meraih yang namanya kebenaran. Artinya adalah Juleha ini hadir sebetulnya agar kita betul-betul mengamalkan syiar Islam dalam rangka untuk memotong, menyembelih hewan secara benar dan secara syariat. Oleh karena itu, pelatihan ini adalah bekal kita semua. Karena ketika kita punya profesi sebagai Juleha, berarti itu pekerjaan kita. Gubernur Al-Haris berjanji akan membantu memberikan sertifikat bagi para peserta guna memastikan agar peserta dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Rian Chen, Check TV, laporkan.